Bismillahirrahmanirrahim. Salam jumpa di Bina Generasi Karawang. Bagaimana kabarnya sahabat Bina Generasi Karawang? Okay, kita pada saat ini akan membuat kolak ubi pisang. Mari kita memperhatikan proses pembuatan kolak ubi pisang. Kita siapkan ubinya dan kita siapkan pisangnya. Kemudian kita potong-potong sesuai dengan ukurannya. Lantas di sini juga ada santan, ada gula merah, ya. Lantas kemudian kita persiapkan air untuk menggodok, memasak ubinya agar ubinya itu lembut, empuk dan matang. Sangat mudah sekali untuk diikuti proses pembuatan kolak ubi pisang ini. Tanpa berlama-lama, mari kita masukkan ubinya ke air yang sedang dimasak sampai mendidih. Sehingga ubi ini empuk dan matang. Ini kita lihat, ubi ini sedang mendidih. Lantas kita masukkan ubi, masukkan gula merah. Setelah itu kita aduk-aduk. Setelah itu kita persiapkan santannya. Santannya kemudian kita campur air putih. Kita aduk-aduk merata. Lantas kita taburkan ke ubi yang sedang mendidih. Oke. Setelah matang ubinya dan pisangnya, kita angkat. Kemudian kita rasakan, kita cicipi rasanya bagaimana? Kita cicipi setelah buka puasa. Selamat berbuka puasa. Semoga sehat selalu dan kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Terima kasih atas kunjungan Anda. Semoga berbahagia selalu. Salam hangat dari kejauhan. Bina Generasi Karawang.